Yo, balik lagi di Toko SP Kali ini gue mau review satu permainan game seru Permainan apa itu? Kalian follow dulu ya tokoku di Tokopedia ISB Shopee ku ISB underscore Instagram ku ISB underscore land Dan TikTok ku ISB land Nah, ini dia mainan games It's Carrot Atau biasa dikenal dengan Funny Games Bunny Traps Nah, seperti ini ya nih untuk ukuran packagingnya Tingginya ini 23 cm dengan lebarnya 25 cm. Langsung saja kita bongkar. Sudah saya bongkar ya seperti ini. Tada. Nah ini dia. Di mana satu setnya ada dapat satu buah bukit ya. Bukit carrots nih. Bukit si kelinci nih. Nah ini untuk ukuran tingginya ini 24 cm ya. Semua bahannya plastik ya. Dan ini ada dapat 24 kartu. Di mana kartunya ini ya. Uh, ada gambar satu di mana nanti kelincinya melangkah satu kali. Ada yang gambarnya spin, yaitu dia carrotsnya bisa diputar. Nah, dia kalau berputar, nah seperti ini dia kalau berputar dia akan lubangnya membuka ke berbagai sisi. Nah seperti ini ya. Jadi kalau kelinci yang siapa berdiri di pas di sini jeblos. Nah seperti itu ya. Lalu dia ada spin, ya ada langkah pertama, ada langkah kedua, melangkah ketiga. Jadi ini kartunya ya terdiri dari ini dan ini totalnya ada 24 kartu ya. Gitu. Jadi ada melangkah pertama, melangkah kedua, melangkah ketiga dan putar si karetnya. Dan ini untuk kelincinya ini ada dapat 4 warna ya, warna ungu, biru, pink dan kuning di mana masing-masing warna ini ada dapat 4 ya. Kuning ada 4, ungu ada 4, biru ada 4, pink ada 4. Jadi total si kelincinya ini ada 16 kelinci. Nih bagus nih kelincinya glossy-glossy, cakep ya. Jadi cara mainnya kalian sweet dulu nih sama teman-teman kalian. Sweet, sweet, sweet. Misalnya kita mainkan si ini ya. Si pink sama si kuning deh ya. Oke, misalnya kita mainkan si mereka dulu. Saya mau main berdua dulu gitu ya. Begini tinggal kita tutup kartunya dikocok-kocok nah dikocok-kocok misalnya si pink yang jalan duluan cedot dapat dua satu dua nah seperti itu ya oke sekarang diambil lagi tret dapat satu si kuning berjalan satu misalnya lanjut lagi tret dapat satu pink berjalan satu misalnya dapat putar berarti si kuning berputar set nah seperti itu jadi kalau misalnya uh, pas dapatnya di sini lagi berputar lubangnya kebuka nah ini dia jeblos kelincinya dia yang kalah lanjut tiga satu dua tiga kalau dia tiga boleh melompati temannya ya dan lanjut seperti spin dia berputar nah ini dia berputar ya Iya, berputar. Lalu lanjut lagi satu, dia satu, lanjut lagi satu. Nah, begitu seterusnya jangan sampai mengenai ini nih hold di sininya. Nah, ini permainan seru banget ya. Untuk jadikan hadiah maupun permainan seru games bisa bermain sampai 4 orang seperti itu ya. Nah, kalau mau memiliki mainan trap-trap seperti ini, kalian langsung aja yuk cek di tokoku tadi. Yo!